Radio, Sekolahan Hari Portal Home. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Sekolahan Hari Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi bersama kita Nang ya. Iya, Pak. Tentunya abis pilgub Kang Fik. Hey, oh ada ikut pilgub. Iya, ada itu tuh. Calon. Ada calon. Mar. Hah? Untung itu orang bakal calon di sana, di Wakanda. Oh. Oke, okay. Dan pastinya Nang orang masih di program yang ditunggu-tunggu. Eh, tapi tunggu dulu, orang bakal cerita sekarang pakai ala-ala anak hip hop. Oh, ala anak hip hop. Iya, yeah. Nge-rap. Boleh lah. Oke, what's up guys? Pakis. Maksudnya ngerep nggak tahu ngerep bagaimana dong di sana ya di apa di tambang ngerep oh. Oke yo jadi kita di sini berjumpa lagi dengan kami berdua di sana ada saya Vicky dan saya Nanang masih di acara Talebe Show. Torang hari ini kedatangan bintang tamu yang artinya dorang ini adalah anak-anak hits juga di Kota Mubagu. Pastinya ya. Ya dan dorang musisi juga. Oh musisi. Iya dan mereka mengambil arah yang berbeda dengan genre, yang lain. Genre musik yang berbeda. Iya karena ada yang pop, ada yang rock, ada yang dangdut, ada yang dangdut, ada yang pop, rock, dangdut. Semua. Iya semua. Nah mereka ini mengambil genre hip hop. Hip hop. Iya mereka nge-rap. Jadi mungkin teman-teman di luar sana penasaran siapa-siapa anak hits nih dia. Tentunya dorang ini anak-anak yang masih anak-anak. Masih milenial ya. Milenial. Nah, langsung saja torang undang. Siapa Vicky? Langsung torang undang. Ini dia Portal Ho. Yeay. Aduh, Vicky Robi nih mau begini. Wow. Vicky Robi sekali. Silakan duduk. Aduh. Selamat datang di rumah Tota Buan Citawaya Official. Iya, selamat datang di rumah Tota Buan Citawaya Official. Dan mana satu? Masih ada bangku kosong ini? Iya, masih ada bangku kosong. Gagak, Kang. Mana? Iya. Satu juga boleh masuk? Iya, boleh. Di bawah boleh. Masih boleh? Hei. Saya mau dapat ambil semua. Sini. Oh, boleh, boleh. Korang mulut tampung. Kurang satu lagi kosong berangkat ke Manado ini. Mari jom. Mari. Kurang mau tambah satu. Bukan genek ini. Yo, lanjut. Silakan duduk ya. Mari duduk. Mungkin boleh tolong apa ini? Mungkin pangku-pangkuan atau mungkin di... boleh juga duduk di atas ini. Siapa mau di atas ini? Bagaimana? Oh, iya. Tepat lihat di belakang. Mantap. Wow, luar biasa ya. Oke, Nang, kenapa terang so kedatangan bintang tamu? Iya, ini bintang tamu yang luar biasa ini. Iya, ini pasti anak-anak muda. Anak-anak cowok ganteng-ganteng. Masih encer ini, Kang Vin. Masih encer sekali. No. Masih encer ini. Iya, pastinya masih fresh-fresh. Iya, fresh-fresh. Dan by the way, ini terang pica-pica suar memang. Iya, kenapa, Kang? Nggak, karena ini terang syuting tengah hari. Oh, ini baru jam 12. Panas dong. 12 siang. Jam 12 siang. Oke, terang kenalan dulu. Mungkin terang kenalan dari kameramen yang di sana. Tidak tahu. Oke, terang kenalan ini personil apa namanya? Portal Home. Terang kenalan dari mungkin satu orang yang kasih kenalan ya, kami ya. Silakan dikenalkan mungkin siapa yang mau kasih kenalan di teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Jukai. Selaku leader di Portal Home. Dan ada anggota kami ada 6 orang. Ya. Yang pertama ada Alvis. Angkat tangan. Iya. Dia juga selaku anak dancer juga. Oh, dancer. Dan beralih ke rapper. Sexy dancer. Yo. Ya, boleh juga. Oh, boleh. Boleh. Boys. Juga ada Igo, ini trumpet beat maker, selaku trumpet mixing di lagu dan juga dia anak B-boy juga, B-boy. Oh, B-boy. Iya. Dan juga ada berarti B-boy masih ada di film di apa itu? Ada di layar kaca di film yang Bobo Boy.
D-boy, D-boy. Itu gua kira satu paket kan gitu. Beda, beda. Oke, ada Wax. Wis. Wax. Iya, ini nama panggung. Wax. Ah, di Portal Home dia apa sebagai apa? Rapper juga. Oh, rapper. Berarti dia ini polisi yang cari-cari penyebar hoax. Iya. Itu nama Wax Hoax. Hoax. Oh, iya. Jadi Portal Home itu ada semua ada kelebihan. Dia juga anak beatboxer. Ah, beatboxer. Nah, kalau ini anak dancer juga sekaligus rapper ada Rajif. 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 Iya, Rajif. Oh, turunan Arab. Iya. Oh, Arab. Ya. Basar. Basar dan kemauan, kemauan. Iya, sudah. Oh, ini masih ada satu. Masih ada. Gimana kok sudah perlu tanpa dia no. Kita setahu nak perlu perkenalkan. Dia tadi nak jaba gulung kabel lah. Personil. Ini personil. Dia personil Portal Home selaku juga yang punya base camp Portal Home. Oh, nama. Edo, panggilan Edo. Edo. Iya. Yang punya rumah ini. Iya, yang punya rumah Portal Home. Oh iya. Oh betul. Akhirnya beda. Jangan awak anggap itu. Dia udah anggap begini, bukan udah tambah. Nah, ini metal. Nah, itu guys, ya. Personil dari Portal Home. Ya. Dan tentunya mungkin di sini gak asing lagi for anak-anak Kota Mubagu, khususnya BMR. Ya. Karena dorang ini baru rilis lagu yang pertama. Lagu. Yang di YouTube kan? Iya, langsung booming. Iya, booming. Judul apa itu? MPS Makam Puji Sekali. Oh, Makam Puji Sekali. Singkatan MPS. MPS. Makam Puji Sekali. Ya. Itu lagu basindir pas apa? Itu bukan lagu basindir, itu terang menunjukkan bahwa terang masih baru tapi Makam Puji. Ya. Tapi terang enggak menyinggung siapapun di situ. Oh, ya. Oh, yang ini singgung nih diri sendiri. Torang sama dengan bukan menyinggung sih, cuman memberikan kalau torang ada. Oh iya. Oh, torang makan puji, kenapa? Iya. Begitu dah. Siapa dang? Begitu. Bagus kuno. Baru kok sombong. Baru bangkitnya lagi dang. DP komentar di video itunya ada yang negatif. Iya, sama positif corona. Kamu enggak. Positif corona sama virus. Tapi DP lagu dalam lagu itu booming juga. Iya, booming. Kita sendiri fans. Mana mau ini enggak? Ada dong, subscribe lagi. Oke ya. Tadi kan ngoni pe lagu itu berarti menggambarkan bahwa ngoni ini masih baru, ngoni ada. Iya. Dan ngoni berhak makam puji. Iya. Begitu. Itu DP istilah dah. Istilah. Ya untak ngoni ya. Ya betul enggak ada untak sama sekali. Tunggu, enggak ada obat, enggak ada obat. Homebase itu di mana DP alamat? Homebase itu di Dayanan. Dayanan. Gogoman. Iya, Gogoman. Nah, ini ngoni apa ngoni ini satu kampung atau beda-beda kampung beda-beda. Terus jadi satu di ini dia atau beda-beda kampung? Sebenarnya satu kampung semua Kota Mubagu. Oh, satu kampung. Cuman kita kan kota itu kota, kampung beda. Oh, iya. Kota Mubagu kota. Maksudnya kampung kalau kita kampung Dayanan. Oh iya iya. Kelurahan. Ini kota Dayanan. Dayanan. Bukan ini kampung Dayanan. Kelurahan. Kelurahan. Oh iya kelurahan. Ini Kelurahan. Kota Bangun. Ini? Ya. Apa? Kipan. Genggulang. Jangan mengaku Kipan, mengaku anggota ngana, gadungan. Bukan tentara. Kalau yang paling manis tuh? Sampana. Kelurahan Sampana. Berarti beda-beda tempat. Iya. Nah, Ngoni ini bagaimana sampai jadi satu? Maksudnya bertemu di mana, baru siapa kepikiran bikin ini Portal Home? Coba ceritakan dulu. Jadi awalnya torang itu saat pandemi kita kan di Manado itu praktek di rumah sakit dan gara-gara COVID dipulangkan. Pulang itu di Kota Mubagu 14 hari. Karena solala di 14 hari di rumah berkumpul. Baku dapat deh ngerai. Juga Alvis. Orang udah bilang, "Ven Jo, pergi Pak Edo pe rumah. Ada ibadah. Bulan tahun." Sampai lihat begini rumah Portal Home, tanya Pak Alvis, "Vis ini ada di rumah?" Kok ngoni enggak percaya bahwa ini iya, awalnya. Apa yang bikin ngoni enggak percaya? Ya, kenapa ngoni? Kenapa ngoni sampai ragu dan iya. Di rumah? Apa yang bikin ngoni ragu kalau sampai di orang tua saja ragu sih? maksudnya DP cara bapake. Oh, sederhana. Face-nya juga. Bukan mau menyinggung. Tapi ini cuma iya DPP memang dapat lihat susah sekali gua. Mana kata tuh Sedu cuman tapi teman-teman ini enggak ada. Cuman pas itu kita bilang Pak Edo, kita kan satu SD dengan dia. Oh, satu angkatan. Do,
tamang SD Kunjababuli. Bagaimana kalau orang bikin base camp di sini? Karena kan anak-anak hip hop di kota kan orang so tatono ada istilah dan so terpuruk dalam gua. Ada oh yo boleh Ven. Orang kumpul. Itu kumpul pertama itu malam Minggu kalau nggak salah. Biasa kan ada RP. Oh iya, tola-tola. Tola-tola Sadiki. Dong ini tiba-tiba dorang dua so putar lagu. Beat. Dorang dua so barep. Oh, dorang dua. Ya, dorang dua bakudis. Kayak ba bergilir. Iya, iya. Pas satu orang bersuara. Rai yang bersuara aja. Pin, bagaimana kalau orang backing grup rapper? Yang beatmaker bilang kan tuh, yakin. Kok sama bilang yakin. Oke gas, orang backing. Backing. Judul orang pe tim Portal Home. Portal Home. Itu Portal Home berawal dari Bakugara soal di lorong kan pakai portal. Oh, pakai portal. Ah, pakai portal. Pada pe rumah masuk pada pe rumah. Di Bapunen kan pakai portal. Yeah. Kita garap dia. Hi, di Dayan anak pakai portal ya. Isi sih bikin malu gitu. Lalu kan saya Edo kan. Berarti kalau jaga portal kan bangga kan. Jadi gara-gara bahas soal portal, jadi orang kasih nama Portal Home. Dan itu langsung DP malam orang bercerita, DP lusa orang langsung baking, baking konsep. Konsep. Dia kasih keluar beat, orang baking itu lagu pertama itu DP judul Portal Home memang. Oh DP lagu pertama Portal Home. Iya, ada pada DP channel kok itu. Oh pada DP channel, di channel apa itu sob? Kenapa nama channel? Apa? Rodrigo. Rodrigo Bawole siap. Bawole. Bawole apa siap? Eh, tapi bercerita sama yang viral di TikTok dan tuh. Oh. Aneh noang. Jadi hampir campur. Cewek yang banyak. Enggak jelas, enggak jelas. Oke, jadi itu DP perjalanan DP awal karir ya. Berarti di situ sampai oni terbentuk ini Portal Home. Iya. Nah, kenapa oni sampai ambil genre ke hip hop? Sementara banyak genre lain, Kang. Iya. Ini ada ini dancer. Ini kuliner. Iya, yeah, dopo. Sebenarnya orang bukan mau pilih bukan mengambil keputusan untuk jadi rapper. Tapi karena terbawa kultur dan juga apa namanya? Di kota ini DP hip hop kayak so menurun. Begitu. Jadi ya, hip hop di kota ini ada sebenarnya. Ada, cuman ada. Banyak orang yang belum bisa berkontribusi dengan orang-orang di luar. Oh, begitu. Jadi makanya kita bilang pada orang, kita bimbing, kita bilang kalau ngoni siap, kita bantu. Kalau enggak ya, orang sampai sini. Iya. Tapi dengan semangat teman-teman ya puji Tuhan gitu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Yang pasti tetap kompak. Iya, yang penting kompak. Keren, keren, keren. Nah, Rondong bikin apa? Apa? Ya komunitas. Sudah jamu tambah-tambah perusahaan. Apa gini, Bro? Iya. Teman-teman ini PH lagu dangdut tapi terus bikin aduh kasih rapper. Minta ada rapper. Rap. Ada rapper. Mau buat tahun baru lu gitu. Ya dua tahun kali. Nah, ketika ngoni backing itu DP apa lagu itu kan berapa hari jadi DP lagu? Itu yang lagu pertama atau yang MPS? Yang so MPS karena MPS yang artinya lagi booming nah. Lagi booming. Nah, MPS itu sekitar 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Karena tiga kita minggu. Posisi ada di Manado. Oh, Manado enggak? Manado. Iya. Posisi. Ada di Manado, Gong. Pas itu bertepatan kita ada buat event di Manado itu DP tema itu hip hop naik. Nah, hip hop naik. Berarti semua malam Kang di acara itu. Ayo, ya, memang malam. Malam. Naik, naik. Iya, naik. Itu tadinya enggak salah tuh, enggak salah. Enggak salah. Lanjut. Setelah itu dia Iko Katuk bilang, "Ven, orang ada mau bikin lagu DP judul MPS." Loh, ya boleh. Gas. Dan gara-gara lama dorang batik, dorang kirim ke kita dengar dulu. Apa nakal ini, para begal. Langsung. Oke, okay, go, kita take di Manado. Pak Ars namanya Ars. Yang bikin lirik siapa? Iko. Inggris. Dia orang beat maker. Cuman lirik-lirik kita... lirik lagu sendiri masing-masing. Oh, masing-masing. Lirik masing-masing. Berarti menggambarkan ini kurang ajar, Kak. Berarti ada bikin lirik itu enggak sama dengan bikin lirik lagu biasa, Kak? Enggak. Orang dengar beat. Oh. Jadi orang dengar beat sambil orang menulis sambil stand up. Iya betul. Orang menulis sambil orang cari orang pe flow. Duduk-duduk, batulis toh, beat lewat orang dengar-dengar. Oh, itu motor beat itu. Mantap. Asik gagak. Terus ini kan ini baru kan? Terus pernah tampil di event-event kan yang ada di enggak, karena dorang ini angkatan corona. Jadi belum jadi ada event. Betul. Angkatan belum corona. Ada event angkatan corona. Iya, dorang naik ke angkatan corona. Belum ada event. Mungkin jadi tampil
Kafe-kafe tampil pertama itu di perdana orang perform di Hip Hop Night yang di Manado. Di Manado. Oh, Manado. Ya. Sebelum corona, Kang. Atau sementara. Sementara corona, kok ini ke Manado? Iya, ada. Ya. Jaga jarak lu. Beda. Lalu berlama-lama. Sudah, so. Baru itu acara apa itu? Acara apa? Acara itu acara show. Show semua anak rapper yang ada di sana. Anak rapper. Oh, berarti Oni hadir ke sana. Ya. Okay. Keren, keren. Baru di sana Oni semua tak kumpul gitu ya? Iya, tak kumpul. Oni perasaan kan Oni masih baru. Apa yang Oni rasakan? Malu enggak, grogi enggak, atau bagaimana ketika dengan mungkin ada yang so senior-senior toh? Iya, awal-awal. Gimana Oni perasaan? Jadi katu kalau dari Edo saja bilang, "Vin, kita rasa bagaimana ya?" Cuma dia bilang, "Santai." Santai. Dia kayak bangga sendiri dah. Oh, bangga. Iya, karena dia kan juga salah satu kalau mau bilang bukan anak hip hop, cuman baru terjun ke hip hop. Oh, ya. Dari anak pinggiran kok ke hip hop. Cuma anak kor biasa, anak kor dia. Ukur, enggak tahu kor apa. Ada no, jadi. Oh, ada no. Kalau ada apa dong? Dari kita ada no. Apa kor apa? Kalau ada dong, kita nih tahu. Nih tahu, kornya nyamain yang di gereja atau? Iya. Nah, sama, tapi pikiran lagi. Berarti kan cuma jawab-jawab orang dipikir. Ah, berarti karena dari kor baru ngana ke ini hip hop. Karena hip hop. Job kor lagi menurun. Oh, ya, gitu. Lagi menurun. Jadi karena ke hip hop. Sampai di hip hop lebih menurun lah. Ada pelan-pelan. Nah, ya, pelan-pelan. Hip hop sekarang lagi naik di Kota Bagu. Jadi ini keren karena dorang memilih yang warna baru artinya. Iya, betul. Rupanya dia bilang ada hip hop di Kota Bagu tapi dorang enggak nampak. Iya. Dorang yang nampak. Dorang nampak. Keren. Karena dorang berani. Nah, Oni udah bikin video klip itu makan biaya berapa, Sob? Oh. Itu berapa budget ya kalau itu budget cuma aksesoris. Oh, aksesoris. Aksesoris soal cincin, anting-anting baru. Mari juga beli pribadi toh? Iya, beli pribadi. Ya, pribadi. Kalau mau bilang terus kurang mana ada buat tuh cincin apa enggak? Ada kita. Wih. Mana? Coba lihat. Ada. Coba lihat. Wih. Keren. Bagus, nah, cuma lihat di satu ini. Boleh patung Epa host aja ini. Jangan, karena ini dia udah beli ini. Bukan anda minta. Mbak lanjut lo. masih dapat lihat gua ada di sini. Enggak apa-apa, masih di apa? Masih di sini gua kan. Habis ini kan masih di sini. Masih cerita di luar. Kata lu pasar nah. Oh berarti saya pulang itu. Punya pas. Nah, tunggu mau tanya dulu. Nah. Itu berarti cuma aksesoris DP budget itu dia. Nah, dari misalnya kamera, iya persiapan. Untuk B tampang yang Oni ada syuting Akang tuh dia bayar enggak? Kalau untuk kamera pertama awalnya terang P lagu yang pertama itu cuma pakai handphone. Oh, handphone. Handphone. Yang MPS pakai apa kamera? Pakai kamera itu so handphone lagi. Ada naik sedikit pakai kamera. Oh, pakai kamera mulai naik yang portal DSLR. Handphone. Oh, handphone. Baru yang kedua so kamera di sana. Semulai naik. Semulai naik berarti semulai naik. Itu siapa pakai kamera? Itu ada orang editor orang Modayak di nama Peho. Oh, berarti Peho. Oh, editor itu dia nak hadir, Kang. Iya, nak hadir. Yang editor itu dia yang mudah-mudahan Peho cepat baik. Cepat baik dari kemana? Siapa kata? Ada Saki. Iya, ada. Pasti ada. Ada sempat datang. Saya ini. Tak kira nak hadir karena ada Saki. Nak sempat hadir. Nah, itu kita lihat di video klip artinya untuk orang yang baru itu so lumayan keren. Ya, keren. Artinya DP edit mulai editing, Oni pemilihan lokasi juga keren. Itu kita lihat ada di barbershop, Kang. Oni ada ambil barbershop, Kang. Itu di Nathan Barbershop. Yeah. Itu bayar tampan enggak? Itu cuma lobby. Lobby. Kayak sponsor. Iya, itu lumayan bagus juga itu. Baru yang ada DP tampan tanpa bulu tangkis, tanpa tenis. Itu Pak sampingnya Portal Home, Base Camp. Ah, dengar-dengar ini anak bulu tangkis. Soalnya dia baca cerita dia bilang dia kenal Pak Ikel. Oh, yang bos TCW. Iya, orang P. Ini dari TCW. Dia bilang dia kenal. Anak sparring katanya. Kenal. Mau sparring karena BB Loko jadi kenal. Oh, di BB Loko lagi. Karena masuk BB Loko. Oh, nak masuk BB Loko. Karena bodoh. Tapi berarti dia fans. Fans. Dia fans Pak Ikel. Kalau Ikel udah mau Uni ini gagal ini. Ikel udah ke Gorontalo. Kenapa dia dah? Iya, dia kan berarti itu lapangan itu ada backing karena ngena hobi lagi main di situ. Iya. Hobi. Dan ngena pebak itu dengar-dengar juara kecamatan, Kang. Juara kolom. Enggak pernah ada bilang juara satu kolom bukan sekolong bagus. Saya nang kecamatan ya. Dorang yang bilang, saya salah pada orang. Enggak apa-apa nang yang penting prestasi. Bakat prestasi sekarang dia sudah jabar rapper daripada itu lain cuma tuh bapak cerita kalau sana kemari. Main game bagiba orang. Yang ada bakat nih kuat bagiba. Iya. Nah, next. Kalau yang satu lapangan tenis itu dia di mana?
sebelah Portal Home itu base camp sebelah base camp. Nah, lapangan tenis. Oh, dia nintau bulu tangkis dan tenis pebeda. Oh, sorry. Itu di Gelora. Oh, di Gelora. Mau dibikin di situ. Itu nyenak minta izin apa enggak? Baru terus DP properti kayak kursi. Itu di mana itu? Itu langsung dari Oh, yang punya kursi. Emang minim sekali equipment properti. Jadi karena DP orang tua juga support pet orang. Jadi terserah, ambil saja apa yang Uni perlu di sini. Oh, begitu. Yang penting kartu masih positif. Luar biasa. Jadi itu, Bro, Kota Mobagu itu nyanda apa dipe nama nyanda miskin akan bakat dan karya-karya. Iya, karena Kota Mobagu itu banyak bakat dan juga karya. Mau nih mau cari apa? Tukang panjat kelapa ada. Semua ada. Semua ada. Itu bakat. Mau nih mau cari tukang pancing ada, yeah. Orang-orang goes ada, yang hip hop ada. Baru di apa lagi? Yang hobi laki-laki ada. Nah, di micet lagi ada. Micet. Dia no satu di micet. Karena ganti foto. DP nama Cirna. Lanjut. Nah, Ngoni ada proyek berikut enggak untuk Ngoni pelagu? Ke depan ada proyek torang itu torang mau spoiler juga. Boleh. Jadi torang pe proyek next tentang politik. Oh, yes. Tentang politik. Ya. Siap. Tapi kita bilang ke anak-anak jangan menyinggung ke pihak langsung. Pihak. Oh, tapi torang membawa apa yang torang lihat. Iya, betul. Apa yang torang tanggapi soal politik sekarang ini. Itu pakai terompe perasaan. Jadi enggak langsung ke. Berarti ngeni juga di situ kritik. Ya, enggak main kritik tapi enggak langsung, enggak secara langsung. Enggak secara langsung. Ya, dorang buat dengan rampe hati. Lagu tadi. Nurani. Pacu cus tuh pakai hati nurani. Cucu Anda pakai hati nurani semua begini. Eh, makasih tuh pacu tuh kalau kemarin kita enggak belum cucu. Karena mau bawa kode apa yang sana kan? Lanjut. Kena tamu tanya. Kita soalnya kontrak. Iya soalnya. Iya soalnya. Soalnya. Baru kita lihat soalnya. Ngapa cowok umur berapa sekarang? Cewek. Gak apa-apa 02 apa? Oh, 02 boleh. Nyim dulu. Dia cuma anak kurang telepon. Di kamar baru. Dia mulai bentur sendiri. Mandiri kok dia. Oke, lanjut. Ini kan ini ada tim kan. Jadi otomatis banyak perbedaan, beda-beda pikiran atau bagaimana tuh? Pernah enggak begitu? Waktu di studio atau di mana waktu itu? Sering kali sih. Kebanyakan miskomunikasi. Miskomunikasi. Jadi yang kurang itu soal waktu dan juga disiplin. Jadi yang lain itu cuma gara-gara apa miskomunikasi sebagai contoh. Terus di lokasi yang lain mana? Sudah sorry mandi. Fan. Padahal sebahas tadi malam. Oh sorry fan baru mau mandi. Oh iya. Baru mungkin. Berarti belum ada OTW sejati pohon ini kan? Ya. On time itu. Dan biasanya itu. Iyo basar kok. Ya, langsung ke the point saja. Ya, apa-apa. Supaya yang ini. Kata-kata dia tak buka. Memang betul karena begitu basar tuh jadi lama masih bersih akang. PNP badan. Iyo, apa dah karena? Oke, baru yang gampang tersinggung di Portal Home itu nyana ada yang gampang tersinggung. Iyo. Cuman kalau kritik itu di dalam, di dalam forum. Ketika orang datang ke Terang Pevan Fan, orang nggak akan bakal singgung. Ah, ya. Jadi orang profesional. Jadi kita bilang kalau kita marah penghuni, mohon maaf. Kita pe orang keras dalam bidang berkarya. Jadi kalau seandainya kita ada salah kata, mohon maaf. Memang begitu kita pe orang. Sampai sekarang itu orang masih terima. Okay. Karena untuk saran itu yang terbaik. Ya. Nah, di komunitas ini ada komunitas toh? Komunitas. Bukan komunitas sih, orang cuma semacam grup tongkrongan begitu dong, tapi kalau mau bilang sama komunitas tapi bukan komunitas juga sih, orang keluarga. Keluarga begitu dah. Coba aku bawa dari zamannya kita masih badens di kota, masih SMP sampai sekarang ini yang lama-lama yang ini juga Igo juga. Igo dari masih kecil dia so badens. Badens. Ada yang sakit-sakit dance masih kecil di sini enggak ada. Ini Edo. Selalu Edo. Selalu kok Edo. Kalau Edo tapi teman dari SD. SD. Oh, nah, Do, kita mau tanya sebagai tuan rumah ini toh. Dorang jaga datang pengana bikin susah apa rumah ana? Kacau. Okay, sprint sama rumah itu. Dari? Oh, mau tidur. Pengana pe perasaan apa itu kira-kira melihat hal. Marah kalau di Portal Home kan kalau orang mau marah malah dibully. Jadi Oh, jadi. Berarti tamang ada ontak begitu dah. Tapi ada kenapa rasa suka marah pada orang?
Enggak apa-apa, enggak apa-apa sih keluar di sini. Jiran ada dengar kok ini? Marah, Mar. Oh. Enggak boleh kemar, Pak. Ya aku lagi pada ini enggak bisa marah. Iya, Bang. Oh, gitu. Siapa dari? Malah dia bawa kursi dua kan, jadi sama Denda. Denda, jadi biar sampai dia lala sendiri. Biar, oh, gitu. Jadi biar mati barang merusak apa anak Umar. Enggak apa-apa. Bagus tamang Bang ini. Yang penting jangan bakar tuh rumah, kan. Jadi boleh masyarakat Kota Bagu pasir-pasir di rumah? Boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Saya turun sprimbet apa sama boleh. Jadi hormoni yang ada tempat tidur pasir apa dia? Boleh. Ada tempat tidur apa dia? Nah, tadi kan Moni sudah persiapan untuk Konipe album. Bukan, lagu kedua. Single. Iya, kedua yang di channel Portal Home. Channel Portal Home. Itu yang kedua. Selama ini seberapa lagu nih bikin? Ini seberapa bulan lo terbentuk? Terbentuk. Karena terbentuk dari bulan Juni. Odo. Juni. Ya beda bagi. Ini Mei. Juni. Odo, salah alamat. Orang mau kumpul itu bulan Juni di itu cuma pertama di kafe baru Padiano. Bulan tahun kapan gitu? Mei. Iya, no, maksudnya Mei itu dari Pengan atau baru orang tak kumpul itu bulan Juni. Oh, jadi berarti terbentuk Juni ya. Tapi orang sudah putuskan orang pukul pada ya. Eh. Oh, hey. sayang sekali. Jadi terbentuk lebih pasti. Nah, terang setentukan sampai tanggal itu tanggal 8 November. Oh, November. Ya, terang setentukan sampai tanggal terang jadi terang pe forum dang. Forum terang pe anniversary. Iya, 8 November. Iya, 8 November. Nah, dari apa ngoni pe waktu pertama baku dapat itu dari kapan kah tuh? Bulan Mei. Bulan Mei sampai dengan hari ini seberapa lagu ini bikin? Baru 1, 2, 3, 4 lagu. Empat lagu apa apa itu yang Portal Home? Portal Home, Hidup Is Yours itu kita nggak ada cuma dorang. Oh iya. Dengan ada cewek satu. Oh dengan cewek satu. Ya. Baru pandemik. Ada pandemik ya? Pandemik itu itu cuma beberapa dari orang 6 orang yang ambil, baru lain yang anak-anak yang suka mau mau belajar. Anak-anak Portal Gang yang suka mau bergabung mau belajar. Mau belajar. Nah, itu deh, pandemik baru yang terakhir FPS. Ah, ini kan pasti anak-anak yang bau ini cowok-cowok milenial nah yang suka ikut ya apa hip hop atau rapper itu ada enggak mau terima orang-orang baru? Ya kalau suka mau ikut mau latihan pendaftaran sama. Buka pendaftaran kayak gitu. Tuh orang sih di mau latihan mau mau latihan di Portal Home sih enggak buka pendaftaran. Jadi DP syarat cuma satu. Tau barep tang iman DP mental gitu. Mental. Karena enggak gampang kan? Mental. Karena dorong pembaku sedu, rompi baku sedu jahat. Pembaku sedu baru enggak gampang barep nah. Pembaso sere. Iya betul. Saya ini kumakan puji. Iya. Ya, begitu. MPS. Tapi memang kriteria dari Portal Home itu begitu noh. DP kriteria. Iya, rompi lagu makan puji sekali noh. Dorong itu makan puji. Beda dengan grup lain kan? Iya. Nah, ini kan baru naik pastinya ada istilahnya apa haters toh pasti akan ada komen-komen yang negatif. Misalnya ada bagaimana ngoni menyikapi hal itu? Ada satu lagu yang ini maaf ya mau jelaskan sedikit. Ada satu lagu yang kayak menyinggung ketorang. Dorang sempat bahas. Orang mana? Orang mana? Orang sini juga. Oh, ketemu bagus. Iya, tapi torang cuma kayak tersinggung karena ada kata-kata yang ketorang. Itu di mana? Dorang upload ke channel YouTube-nya dorang. Channel YouTube dorang. Baru? Cuman nih. dorang sempat bahas di grup, cuma kita bilang enggak usah. Buat apa ngoni bakudis kalau cuma satu kampung? Ya. Kalau bakudis itu di sini ada yang di Manado. Ya. Manado ada yang Jakarta. Kalau di sini kurang baku telepon di mana? Baku apa? Baku tumbuh, Jo. Sudah toh? Karena akhiri dengan indah. Di sini mau bakudis buat apa? Ya. Ya. Sedangkan terampil kultur hip hop di Kota Mobagu masih kurang. Iya, seharusnya kalau orang semua bakudis ini satu nimo berkarya dan satu naik, nah mungkin dia akan bertahan. Iya, betul. Karenanya ada tumpangan dari teman-teman lain. Iya, DP inti baku support. Iya, paling bagus bagi itu baku support bagi itu pun yang channel-channel lain harus baku support. Iya, jangan betul. Menjatuhkan channel yang lain. Ini orang sama-sama dari bola ang mengondo, baku support seharusnya. Tapi ketika ada yang tampil di atas yang lebih bagus, transport. Kenapa membuat nama daerah Patora? Iya, mengondo raya. Kalau suka mau baku sejatung dengan tuh dari luar, saya tunjung mana pantas. Toh layak kena bersaing di luar. Ini orang sini. Iya, pemarah pun itu maksud. Enteng. Minum dulu. Maksudnya kita bawa marah apa yang masih jatuh bangun nih. Tapi jangan langsung ini ya. Dia nyapa singgung bagi tuh kan. Dorong makan puji sekali. Ini makan puji. Oke. Nah mudah-mudahan ngoni apa artinya
Moni ini bakal sukses ke depannya. Terus berkarya. Terus berkarya, apapun, jangan bosan. Apapun orang mau bilang, tetap jalan terus. Jalan, selama itu nak merugikan pada orang, nak bikin kurang rompi belakang di dapur, toh. Nak bikin kurang orang atau BPJS, apa nak batang ngumpang Moni, jalan terus. Orang bajalan terus. Iya, rezeki so ada yang ngatur. Orang mau di atas, orang di atas. Bersaing secara sehat, toh. Betul. Karena kreatif orang tuh beda-beda. Pasti. Sudah. Oke. Langsung di penghujung acara nanti mau lewat 2 jam lagi ya. Di Talebe Show pada malam hari ini. 3 jam. Cuma 3 jam. Oke. Okay. Kalau di rental PS ini batamat jam 5.000. Oh iya. Yeah. Oke, okay, kita Vicky. Belum suka. Oke, dan tentunya jangan lupa support Dorang P Channel juga, Portal Home. Tolong terus support bakat-bakat dari daerah, karena apa? Siapapun yang nantinya jadi, dia adalah Dorang P andalan. Oke, berarti siapapun yang jadi, bakabuk juga. Maksudnya dari maksudnya siapapun yang jadi ketika semua bakat ini naik, siapapun yang di atas, dorang ini dari patorang semua atau dorang wajib berbangga karena politik terus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Total Buan Cito ya official, dan tentunya nanti ketemu lagi di program Talebe Show. Selamat malam. Hey yo. Turunkan dari Portal Home. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Total Home.